Sejak berpuluh-belas ratus tahun dahulu, manusia percaya dasar laut dihuni oleh semua jenis kehidupan laut seperti ikan-ikan, soto-soto dan spesies-spesies seumpamanya. Apasal aku cakap macam VO rencana je ni? Ha, tapi ada satu jenis ikan yang paling istimewa dan yang menjadi legenda. Ikan duyung. Tapi tak tahulah diorang percaya ke tak. Lah taklah diorang percaya ke tak. Saya percaya sebab masa saya kecil-kecil, masa tu umur saya 10 tahun, saya pernah jumpa ikan duyung ni. Cantik. Rambut dia panjang macam rambut wig. Mata dia bulat-bulat. Badan dia sisik-sisik. Ada insang. Tak adalah. Separuh badan dia ekor, separuh badan orang. Tapi itulah, tak ada siapa pun yang percaya kecuali mak saya. Mak saya sempoi. Mak saya cakap kalau nak jumpa ikan duyung ni, kita kena jaga kebersihan kawasan kita. Barulah boleh jumpa ikan duyung. Mak saya cakaplah. Tapi tengoklah sendiri kawasan saya ni. Macam manalah duyung nak datang. Sampah merata-rata. Sebab itulah dah menjadi tanggungjawab saya. Hari-hari kerja kutip sampah. Inilah saya. Nama saya Jimmy, pendekar laut. Macam betul lah. Yang kat belakang tu, kawan saya. Kerja kita orang hari-hari gotong royong, kutip sampah. Lupa nak kenal kan? Inilah kawan saya. Oryx namanya. Macam? Ada macam beruk tak? Memang beruk pun. Orang kampung semua cakap saya gila sebab saya kawan dengan beruk. Betul tak, Oryx? Betul tak? Puyuh. Cakap puyuh. Bila sedih pun puyuh. Gembira pun puyuh. Otong betul lah. Habis tergedala VO aku. Apa lah? Buang berkata. Dah. Nanti. Aku tahu rumah dia. Kat mana saya berhenti cerita tadi ? Pasal sampah. Alah, malah cerita pasal sampah. Ni rumah saya. Corner lot. Macam sempoi. Yang sedia kain tu, mak saya. Yang kat bawah tu gentung macam Black Mamba tu, bapak saya. Garang. Mana? Nah, angkat barang-barang ni. Banyaknya ikan. Mana si Jimmy? Jimmy? Dia dengan Oryx pergi kutip sampah. Lambat balik hari ni, bang? Aku singgah di BT tadi ni. Ni, cari buah-buah ni. Sekarang mati kebulu pula. Dua makhluk kesayangan awak tu. Dan orang tuduh pula aku ni tak pandai bagi makanan nak. Tak tahulah nak jadi apa dengan anak awak. Asyik-asyik sampah. Sampah. Memang sampah masyarakat. Tu pun jangan ada hati nak kahwin dengan anak awak pagi. Apa dia ingat nak pergi makan sampah anak orang tu? Aku ajak dia pergi ke laut, tak ada. Apa salahnya dia kutip sampah? Dia bersihkan kampung ni. Kan bagus. Kita pun selesa, tak busuk. Kalau tidak, abang nak ke laut pun susah. Jimmy kata nak tengok duyung. Tapi kalau laut kotor, jangankan duyung. Abang pun tak nak mandi kat laut ni. Itulah jalan awak. Duyung. Dari kecil sampai ketua awak pasak kepala otak beratur dengan cerita duyung. Sampai malu aku dibuatnya. Orang kata anak aku tu gila. Balik-balik cerita duyung. Balik-balik sampah. Selain daripada diorang ni semua suka buang sampah, diorang suka juga mencemarkan air laut. Tengok tu. Habis laut. Dah enam laut. Siap diorang. Transform. Kau takut? Apa ni? Gila. Mengikut statistik, sabun pencuci ni boleh merosakkan lapisan ozon.
dan lampin pakai buang boleh mengakibatkan keguguran. Gila agaknya si Jimmy ni. Kalau hari-hari tak kacau orang, tak sah. Pergi-pergilah. Alah, janganlah. Asyiklah sini pula. Alah. Sakit, Mak. Kawanlah. Apa ni? Kau ingat ikan ke? Daging dulu. Kalau masak asam pedas, cukup bagus. Tapi kalau goreng kering, lagi best. Salah ya, Kor. Sekali lagi kau kacau budak-budak ni, aku siang kau hidup. Betul tak? Memang siang pun. Hege. Blah! Pergi main dengan buang kau tu. Yang kerek macam penyanyi rock ni, nama dia Kordi. Kordi, Kordial tak tahulah. Kayak dia pailang lah. Ini aku tak takut dengan dia. Dah lah tu, Ori. Dulikan dia orang tu. Eh, jangan kacau lah. Dah lah, Tok Rik. Abang Jimmy. Banyak sampah hari ni? Inilah awet saya. Bukan kat belakang tu. Tu mak dia. Kat depan ni. Pujaan hatiku. Aspalela. Ingat tak lagi janji kita dulu, Aspalela. Kau dan aku kan bersama hingga ke hari tua. Apa ni, bang? Tak baik tu, bang. Amboi, Wak. Ada lagi ke sampah belen-belen? Kalau untuk Wak, saya sanggup bersihkan rumah Wak ni sampai mati. Aku boleh bersihkan rumah aku sendirilah. Ini aku nak tanya kau. Ni apa sang kau asyik usia anak aku hari ni, ha? Kau kawan yang beruk tu cukup lah. Pergi kutip sampah. Wak ni. Tasty betul lah. Macam paham-paham je apa dalam kelotak saya ni. Tak apalah. Macam ni je lah. Saya buat pengakuan kisah sebenar. Sebenarnya, dari kecil lagi, saya rasa satu kampung semua tahu. Aspalela ni dah memang syok gila ke saya? Saya lagi lah. Cuma masalahnya sekarang, saya nak minta lah barang sejemput dua lah restu daripada Wak. Supaya dia ambil saya sebagai suami. Kau nak kahwin dengan dia? Nak. Kau nak bagi dia makan apa? Sudahlah, jangan perasan lah. Memang saya seorang je perasan dengan awak. Tak ada orang lain lagi yang lebih handsome lah daripada penikah laut ni. Kalau saya kahwin dengan Aspalela, InsyaAllah, saya akan ajar dia macam mana nak dapatkan anak. Lepas tu saya akan ajar anak-anak kita supaya jaga kebersihan pulau kita ni. Dan jangan makan ikan langsung. Makan cuma buah-buahan dan spesies-spesies ulam je. Vegetarian. Kan? Patutlah pada sekeping. Dah. Kau pergi balik. Cakap macam orang gila. Cermin diri kau dalam air tu dulu. Okey. Kerja pun tak ada. Ada hati nak kahwin anak orang. Kenapa kau tak jadi macam Goldie, ya? Rajin, handsome, kuat kerja, pandai tangkap ikan. Badan dia. Alah, Kordi tu dia cocok botot lah. Dia pakai asteroid. Saya punya Ordi lah. Sudah, Wak. Takat-takat ikan ni saya dah cuci tangan lah, Wak. Saya dah tak buat lagi kerja-kerja tu. Tapi, kalau kerja-kerja lain, InsyaAllah. Dah. Jangan buang masa aku. Kau ada tanah tak? Ada rumah? Kalau kau nak kahwin dengan anak aku, mana rumah kau? Mana tanah kau? Aku tak nak anak aku hidup macam aku ni, ha? Atas laut. Aku nak anak aku bercucuk tanam. Boleh kau bagi? Aku nak tanah. Wak cakap je berapa kampit Wak nak. Tanah apa? Tanah merah, tanah besar, tanah liat, tanah bandar, tanah kubur. Wan tanah merah pun ada. Ni tanah kau. Amboi, Wak. Pukurau ni tanda kemesraan. I like. Wak, saya balik dulu. Nak menggatal. Masak. Bye-bye, my father-in-law. Bye. Ooh.
Monyet tu lah. Makan sikit ni. Baca bismillah dulu. Makan macam monyet. Duk. Jimmy. Ya, Mak. Sudahlah main dengan si Oryx tu. Makan. Ha, lepas tu, mandi. Bapak kau nak ajak kau ke Pulau Mabul. Ada kenduri. Hep. Uyo. Uyo. Padahal nak makan dulu. Tak respect tuan. Mak? Kahwin tu best tak? Hai, baru bangun tidur dah cakap pasal kahwin, ya? Pasal? Jimmy, Oryx tu jantan. Mana boleh kahwin dengan Oryx? Apalah mak ni? Ada pula dengan Oryx. Mak ni tak testi langsung lah. Saya adalah pilihan saya. Siapa? Duyung ke? Memang Duyung je yang faham perangai pelik kau tu. Selain Oryx. Aduh pula Duyung, Mak. Duyung tu bini nombor dua. Tu, ha. Anak bapak agak tu. Asmalela. Saya memang dah kecil. Saya usah. Makin besar makin cantik, Mak. Saya ingat saya nak kahwin dulu, Mak. Mak, Mak tolong-tolong tanya kat bapak agak. Semalam saya dah tanya dah kat dia. Apa dia kata? Dia cakap macam ni, Mak. Berdebus! Apa tu? Dia buang sampah dah. Lepas tu kan, Mak, dia cakap, kalau kau nak kahwin dengan anak aku, boleh. Tapi kau kena ada tanah. Supaya anak aku boleh bercucuk tanam dan buat cucuk kodok. Ini buruk ni gelap, Mak. Maksudnya, tak bolehlah. Kita ni orang laut. Mana ada tanah? Saya tak kira, Mak. Apa nak ini jadilah. Saya akan buktikan yang saya boleh ada tanah sendiri. Dan saya akan kahwin juga dengan Aspalela. Apa-apa pun, Mak tempah baju saya. Baju kahwin saya. Tapi Mak jangan lupa. Mak pergi samping flat. Beli samping. Yelah. Ha, makan. Mak dah makan belum? Mak dah makan. Saya makan dulu. Kau habiskan semua, Oryx. Banyaklah kau punya burung. Mari sini. Ha? Mari sini. Aku potong burung kau, aku bagi burung makan. Lepas tu burung tu bagi burung-burung lain pula makan. Ha, lepas tu aku tak tahu nak bagi siapa pula makan. Mak, tangkap dia, Mak. Tengok, Mak, Oryx ni. Kau nak lagi mana? Kau nak lagi mana? Belum minta lagi dah bagi. Bagi, weh. Jadi ke rumah satu hari ni? Jadi. Lepas kenduri sekarang, kita meeting. Meeting? Kamu bahagian kemah dengan peralatan. Aku dengan Wak Page bahagian makan. Nanti kita atur. Tak apa. Kita semua akan datang. Pak Kio jangan risau. Tapi jangan lupa, bawa si Jimmy itu sekali. Jangan si berkawan dengan beruk, dengan ikan je. Lama-lama cakap dengan orang pun tak tahu. Jom, Gor. Apa dah kawan dengan beruk? Future family aku sampai. Jangan kaki tu. Kena belakang. Kor. Bawa sini kan tu. Wah. Seperti yang dijanjikan. Bawa sini. Tak payahlah kau nak susah sangat, Kordi.
Kita orang hari-hari pergi cari ikan. Huh? Apa yang susahnya? Pasal sepalilah, apa pun bolehlah. Terima kasih. Dah, cepatlah. Okay. Panas ni. Tolak. Aurik, tu letak kat sana tu. Wait. Kamu kuih dulu tu. Ha. Ni. Mak? Mak ni maki ayam, maki jambu lah. Untung bapak dapat kahwin dengan mak. Jimmy, kau nak buat apa dengan sampah-sampah tu? Kat mana pula kau nak buang? Ni saya nak recycle, mak. Saya nak buat tanah. Oh. Saya nak kahwin. Pak! Saya nak pinjam tulbok bapak, eh. Ada kerja sikit. Hei. Sebelum si Orik ni jadi orang, elok kamu dulu yang jadi orang. Aku malu dengan cakap-cakap orang. Anak aku dah tak reti nak bercampur dengan orang. Kalau malu, janganlah dengar cakap orang. Saya pun malu juga, Pak. Tapi saya akan buktikan pada semua orang yang saya pun ada hati, ada perasaan, ada hati. Kau dah sebut dah tadi. Nanti tanah saya siap, saya balik. Don't worry, Bapak. Anak lelaki tunggal bapak ni bakal jadi hero kat sini. Mak, siap dulu, eh. Hati-hati, ya, Yang. Balik. Nah, ni. Bapak, jangan lupa pakai baju. Elok-elok jadi orang kan jadi arang pula. Bye. Row, yeah, boy. Dirty on the street. Merry Christmas. Aku ada laki dah. Ni aku kaya bapak kau. Janganlah marah. Buat paket. Saya datang nak tuntut janji. Takkan dah lupa kot. Janji apa pula? Aku tak ada janji nak beli sampah-sampah kau ni. Kan buat paket ada janji nak kahwinkan saya dengan Lela. Kalau saya datang nak sendiri. Sekarang saya nak buat projek tanah saya sendiri depan rumah buat paket. Tanah apa pula? Sudahlah. Hei, datang balik penyakit gila anak si KO ini. Dah jom pergi. Dah lambat pula buang masa ni budak ni. Lela. Ya, Abang Jimmy. Tunggu Abang, ya. Abang akan buktikan yang Abang pun boleh ada rumah sendiri, ada tanah sendiri. Tunggu. Sudahlah, Jimmy. Jom. Kita teruskan projek kondos tinggal kita tu. Lela? Ya, Mak? Bawa ikan tu ke sini. Kejap, Mak. Pandai Abang Jimmy buat pulau, kan?
Cantik juga Pulau Sejimi itu. Tanah dah siap. Siap dengan pondok sekali. Macam. Awak dah janji dengan dia. Kena tunaikan. Awak kena bagi si Leila ni kahwin dengan Jimmy tau. Janji tu. Leila. Kau nak kebelakikan orang gila? Tak makan ikan. Duduk kat pulau macam tu, ha? Duduk kat pondok. Kawan dengan peruk. Kerja kutip sampah. Tak baik tau. Awak gelak-gelakkan orang. Menghina namanya tu. Makan. Bila Mak makan, Mak teringatkan si Jimmy dengan si Orik tu. Apalah dia orang makan malam ni, ya? Sian dia. Yalah, Mak. Leila, apa tengok-tengok lagi? Tapaukan sikit makanan untuk Jimmy dengan beruk dia tu. Murahnya hati awak malam ni. Malam Jumaat. Jadikah? Rakus ini. Makan tu. Mauri, kau pergi naik atas. Abang Jimmy. Leila. Buat apa terkejut lah. Kalau ia pun, ketuklah pintu dulu. Bahaya malam-malam macam ni tau. Tak apa, bukannya jauh. Bawa apa ni? Bapak suruh bawa makanan untuk Abang Orix. Tak payah susah. Abang malu lah. Nala. Tak apa. Nala. Takkannya je. Jom, jom. Wah, macam pulau betul lah. Mestilah pulau betul. Takkan pulau plastik pula. Ori ni. Ini belum pasang lip kalis laut lagi. Ori. Wah. Nah, pisang lah. Ambil ni makan. Rezeki yang tolak. Sayang, sorry lah. Cantiknya tempat ni. Ini baru fasa satu. Tak masuk fasa malam ni. Sudi tak? Kalau Leila duduk dengan abang, walaupun tanpa fasa malam, saya tak. Leila pun dah lama nak cerita kat abang. Sebenarnya, Leila suka dengan cara abang. Kenapa ya? Abang ni jujur. Ya, lagi. Abang ni pembersih. Lagi. Up. Kalau abang tak ada, pulau ni kotor. Betul. Bila abang ada je, orang tak berani nak buang sampah merata-rata. Padan ke dorang. Tapi abang kena jumpa mak dengan bapak dulu. Bila pulang siap, abang janji jumpa dengan bapak, ya? Janji. Semua ada. Walaupun rela hidup kat sini. Asalkan... Saya ke? Orang bagi Chan, lebih-lebih pula dia. Leila, baliklah ni, bapak. Saya tengah hantar ni. Buat pagi. Tak nak join sekali ke makan? Aku dah makan lah. Kita baca doa makan lah. Bacalah kau seorang. Terima kasih, Wak Bagi. Sama-sama. Nantikan pasar satu dan pasar malam saya akan datang. Tak campur pasar raya lagi. Apa ni dah habis dah? Apa?
Ayah Benjamin. Ella. I love you. Ella. Apa pagi? Enzo mai ni. Aku ayah ayah Enzo. Sama lagi ni. Turun. Ha, apa? Eh, banyak ikan kau tangkap hari ni. Adalah sikit. Weh, tak keluar yang tangkap sampah. Eh, banyak ikan ni. Apa dia? Ni ikan. Tangkap sampah. Cuba kau bayangkan kalau orang tangkap anak kau, lepas tu ikat buat macam ni. Apa kau rasa? Jimmy, aku nelayan, Jimmy. Kerja aku tangkap ikan. Bukan tangkap buruk. Dah, pergi dulu. Dia cakap kau beruk. Dia yang beruk. Dah lah beruk. Buruk lah tu. Torik. Sudahlah, Torik. Jimmy. Hey. Apa asal kau marah Apai macam tu? Ha? Kan dah kerja dia tangkap ikan. Sama macam bapak. Yelah. Kalau dia tangkap ikan, ikan nak duduk macam mana, Mak? Dia tak reti ke buat kerja-kerja lain? Ha? Cubalah buat kerja-kerja faedah. Jaga pustakaan ke? Jadi pengakap ke? Main akordian depan gelok ke? Ha, shampoo rambut orix ke, kan? Jimmy, mana kau pergi dah 3 hari ni? Mak tak nampak kau langsung. Mak risaulah. Alah, Mak tak payahlah risau. Saya ada je kat depan mawak bajet tu. Saya tengah ada projek kondos tinggal. Ha, Mak, kalau Mak nak drop by, saya boleh check-in kan untuk Mak. Dahlah, Jimmy. 2-3 orang datang bagi tahu bapak kau. Kau buat kerja tu. Baliklah, ya. Balik. Kutip je lah sampah-sampah kat sini. Tak payah susah orang lain. Sejak bila ada orang kisah apa yang saya buat? Ha, Orik, kan? Mak, laki Mak mana? Bapak kau pagi-pagi dah pergi tanah besar. Kan orang besar nak datang esok. Kau ni kurus sangat. Alah, tak apalah, Mak. Saya dah makan buah-buahan dah. Separilah bagi. Saya nak pergi sambung kerja kutip sampah sekejap, Mak. 2-3 hari saya tinggalkan. Dah naik semak tempat tu. Saya pergi dulu, ya, Mak. Iyalah. Jom, Mari. Baik-baik, ya. Ya. Sabar. Orik, tengokkan Jimmy itu. Jalan elok-elok, ya. Jom. Nah, nak sampai dah. Cantik ni pulut si Jimmy ni. Cantik, Mak, kan? Cantik, kan? Hai, siang nampak besar pula pulau dia. Nah, ambil barang ni. Sila tu buat apa? Itu aku ingat aku cabar dia. Itu aku kata kalau nak kahwin dengan Spalela, ada tanah. Buat rumah. Itu yang dia buat tu. Tak sangka pula dia buat betul-betul. Cantik pula. Baik. Panggil! Kau buat putua! Buat panggil! Pasal satu dah siap. Pasal tani menyusul. Cantik tak? Cantik tak? Ah, cantiklah tu. Cantik-cantik. Sini. Esok hanyut. Memang cantik. Naiklah baik tangga tu. Banyak kau punya cantik. Kalau kau tak beruk kau kat situ bolehlah. Takkan kau letak Spanella kat situ? Adakan? Aku kan cakap dengan kau. Aku cakap dengan bakal bapak mentua aku. Betul? Woi! Kalau awak bagi nak cari menantu pun, dia cari orang macam akulah. Aku yang layak. Ni ha. Betul kau, besar dari akulah. Wah. Minggu depan saya akan hantar rombongan Minang. Pak, pergi dulu ya. Pergi dulu eh. Gila. Blah. Kita langgar kasi pecah. Sudah. Ya. Ori, cepat Ori. Ih, jahat. Dahlah. Masuk. Cepat Ori, cepat. Aku maling jalan ni. Cepat Ori. Kau tengok ke atas. Aku turun bawah. Hulu. Cepat. Hulu.
Dahlah tu, Lela. Mak pun kesian dengan si Jimmy tu. Bukan mak tak kesian. Korang berdua besar pun depan biji mata mak ni, ha. Apa dia buat tak salah. Cuma Jimmy tu pelik sikit je. Kodi tu yang pelik, mak. Abang Jimmy tak kacau orang lain pun. Yang dia nak rosakkan pula abang Jimmy tu kenapa? Lela benci orang macam Kordi tu. Mak, kalau Kordi masuk Mina, Lela tak nak, mak. Lela tak nak. Mak nak? Mengambilkan boreh je. Lela! Ke tepi. Siapa tu? Siapa? Lela! Jimmy! Abang Jimmy! Lela, abang ni! Lela! Tunggu, tunggu. Apa dia, Abang Jimmy? Dah, lupa nak cakap. Ah, baru ingat. Lela! Ya, bang? Abang ada berita gembira. Ya ke? Abang ada kejutan. Kejutan? Abang nak bawa Lela tinggal kat pelatu? Lela sanggup. Mak sanggup. Kau belum kahwin. Tak boleh. Belum. Bukan yang tu. Habis tu? Selama ni apa yang abang cakap memang betul. Tadi abang jumpa duyung sangkut kat jalan abang. Ya ke? Kalau tak percaya, tanya Oryx. Kan? Oryx. Yuk. Benjen pula. Jimmy! Kau sakit, eh? Dah, pergi balik ke pulau kau tu. Pergi betulkan pulau kau tu. Dah nak roboh. Dah lah tu, Jimmy. Kau jangan kacau sama Lela ni lagi. Ha, Kordi dah nak masuk peminang ni. Kalau ia pun kau jumpa duyung, kau kahwinlah dengan dia. Kau duduk kat pulau tu, ha. Ha, ni ha. Saya dapat rambut duyung. Ni. Lela, tolonglah percaya abang. Lela seorang je percaya abang, kan? Sudahlah tu, Jimmy. Entah-entah bulu sidiku tu kau cabut, kau kata rambut duyung. Dahlah, balik. Relax. Kontrol. Lela. Ha? Masuk. Tak apa, aku settle kan. Masuk. Lela. Ha, nyawa tercekat tu buat apa? Ha? Tak nampak ni. Orang jumpa ikan masin, kan? Ha, jemur lah. Ya, aku nak kaya mana ni. Pusing-pusing kat sini je. Puyuh kau. Pak Tukit, saya pergi overseas sekejap. Apa dia, Jimmy? Mak. Kenapa ni, ha? Ha? Mak mesti tak percaya punya ni, Mak. Tapi Mak kena percaya ke? Apa dia? Mak dengar pula kau kena langgar dek Kodi, ya? Jimmy, jangan bergaduh dengan dia pula. Dia tu kuat. Nanti kalau dia apa-apakan kau, kita susah. Tak, Mak. Ini cerita lagi best pada cerita Kodi, Mak. Apa dia? Saya jumpa duyung, Mak. Ha? Tadi dia tersangkut kat jalan saya. Ya. Ni, Mak. Ni, Mak. Bapak. Ni. Ni rambut duyung. Rambut dia. Laki-laki ke perempuan? Ha? Cantik tak? Bapak dia tanya macam berkenan je. Cantik, Pak. Perempuan, lah. Cantik. Rambut dia panjang sangat. Lepas tu, sisik. Mata dia berkilau-kilau. Tak mana. Tunjuk. Tunjuk kat mana tempat dia. Mana. Tunjuk. Kat sana tu. Situ. Ya. Saya cakap dengan Aspal Lela, dia percaya. Ha, tapi saya cakap dengan Wak Pagit, dia tak percaya. Mak Tungkit pun tak percaya. Aku pun tak percaya. Apalah bang ni? Aku pun tak percaya. Jangan kamu berani balik kemari kalau masih nak malu-malukan aku. Pergi kamu tinggal kat pulau kamu tu. Ajak duyung tu sekali, kalau dia nak. Pak. Dah. Jangan dia benar dia balik kemari. Kalau dia nak berubah. Betul, Mak. Jom. Tutori. Apalah nasib saya. Bapak saya sendiri pun tak percaya. Nasib baik, Mak percaya. Saya percaya duyung tu ada. Dan saya pasti, satu hari, saya mesti jumpa duyung tu lagi. Kan? Thank you.
Sitz, Hut! Achtung, Amerikaner! Tabam, tukar konsonan. Gini popular français! French moon! French fries! Franchise! Isi ke Carlos Popeye orari rasa manasane nol haitwi. Tabam. Honda, Suzuki, Yamaha, Toyota, Corolla, Corona, Ultraman. Cakap bahasa Melayu boleh? Boleh cakap Melayu punya. Kenapa tak cakap awal-awal? Banyak tanya ni. Nama siapa? Alamat rumah kat mana? Ha, yang paling penting sekali, saya ni mimpi ke betul? Sekali lagi. Aha, betul lah. Masih betul lah mula awak ni. Awak memang terkejut lah, eh. Awak ni bukanlah cerita rekaan semata-mata, eh. Nama saya Jimmy. No Jimmy Hendrix. Jimmy Pendekar Laut. Itu Oryx, ternakan saya. Beruk. Nama awak? Nama saya Putri. Lama saya perhatikan Jimmy. Jimmy dari kecil bersihkan kawasan ini. Oh, syalan. Saya daripada kecil. Tak sia-sialah saya jaga kebersihan kawasan pulau ini. Maafkan saya pasal siang tadi. Pasal jala saya, awak tersangkut. Okey ke? Insang awak ada yang rosak ke? Som-som, insang terkopik ke? Tak ada? Tak. Bukan salah Jimmy. Putri mau bantu. Tiap malam, Putri akan datang dan luaskan pulau Jimmy dengan batu karang dan hidupan laut. Kadang-kadang, kawan awak pun nampak Putri. Patutlah selalu dia macam nak bagi tahu sesuatu. Awak punya. Kenapa awak tolong cantikkan pulau saya? Awak tak takut dengan saya? Orang baik hati seperti Jimmy akan selalu dapat pertolongan. Betul. Abang Jimmy dengan perempuan mana itu? Itulah. Jadilah kepada saya. Jimmy harus rahsiakan pertemuan kita. Baik untuk Jimmy, baik untuk Putri. Berjanjilah. Okey, janji lah. Janji. Buat macam ni. Apa itu? Sini tangan. Ini maknanya janji. Putri. Putri! Putri! Mana pula pergi? Awak ni, saya ingat awak lemas lagi. Nah, ambil cengkerang ini, Jimmy. Sebenarnya? Kalau Jimmy perlukan Putri, hembus saja. Hembus? Putri muncul. Terima kasih, Putri. Kau pun. Enak. Tak ada. Ya.
Saya cuma test je. Mana tahu rosak je. Janganlah marah. Senyum, senyum. Tata, titi tu. Don't drink and swim. Kembang perut nanti. Call me GPRS. Sejak pada malam tu, saya dapat merasakan yang nasib saya akan berubah. Yahoo! Saya akan buktikan pada semua orang kampung yang saya ni bukan penipu. Ha, masa tu barulah ada orang suspek habis dengan saya. Sayalah hero di kampung ni. Bang Yun! Apa dia? Semalam saya jumpa duyung. Balik-balik duyung, balik-balik duyung. Tak habis-habislah kau ni. Cubalah cari kerja seorang lain, Jimmy. Turun ke laut. Eh, kalau tak percaya, datanglah pulau saya malam ni. Saya boleh panggil dia dah. Alah, tak percaya. Duyung kan? Diam, 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 diam. Diam. Bora, apa lagi? Ha? Main, 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 main. Cepat. Pukul. Pukul lagi. Terima kasih, Jimmy. Ini makan. Makan. Sorry aku dia. Aku datang bukan nak makan. Aku nak cium aku lah. Jimmy, buat apa kat sini? Mak. Mari ke belakang. Jangan campur dengan orang ni. Kau tu lain sikit. Mak, malam tadi saya jumpa duyung lagi. Dia bagi saya singkram, Mak. Betul. Kampung! Jimmy jumpa duyung. Dulu jumpa beruk. Sekarang jumpa duyung. Mari kita dengar cerita dia. Ah, cerita. Dah semua ada kat sini. Biarlah saya cerita. Semalam saya jumpa duyung. Dia pesan, dia kirim salam pada semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Duyung tu Islam eh? Dia pesan kalau nak jumpa dengan dia, jagalah kebersihan kita. Nanti dia boleh datang. Rugi tak jumpa dengan dia. Cantik. 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 Ada tak macam macam Asmalila cantik dia? Bakal isteri aku. Kau tak tahu ke? Minggu depan dia orang nak adakan majlis pertunangan. Jemput duyung aku datang sekali. Cantik cengang kau. Mana kau dapat cengang? Ni dia. Duyung tu bagi kat aku. Kau tak percaya kan? Aku kalau tiup, duyung ni datang. Kalau tak percaya, datanglah pula saya malam ni. Datanglah. Duyung bagi guna. Melambatkan kena awak tarik tu. Macam-macam ada. Dah. Udahlah tu. Nanti malam garam bapak jumpa kamu. Bapak kalau nak jumpa, malam ni bapak datang. Bapak boleh tiup ni banyak kali. Ayolah. Bapak percaya kan? Datang ya. Lela. Lela pun boleh datang. Datang. Lela, pergi lah, balik. Tunggu. Ini bukan untuk kau. Pakai rok kelapa cukup lah. Ini pun bukan untuk kau. Kau tak layak pakai ini. Pergi balik. Apa fuyu-fuyu? Abah dia. Jom mari. Yang kau jumpa tu dugong. Bukan duyung. Selamat datang ke Pulau Jimmy. Cantik mak, cantik. Ya. Mana duyung yang kau cakapkan tadi tu? Sabarlah. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil tempat masing-masing. Kenapa rapat? Luruskan saf. Kenapa rapat? Baik. Baik kita tengok apa dia nak lentur. Tereng! Cakap nak buat tarik. Macam-macam testing. Sudahlah. Kau jangan mengarutlah. Orang kampung semua dah kata kau gila. Tapi mungkin kau bukan penipu lah. Semua dah tak nak dengar cakap aku, betul tak? Sekarang kau buktikan. Tahu tak apa? Kau belum tahu aku siapa lagi. Cepatlah. Mak. Banyak cakap lah. Bapak. Mesti bangga dengan saya. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Marilah kita saksikan keindahan dan keajaiban dunia.
Oh, sini tak ada coverage. Tak ada network. Saya try ke atas. Dia kena try daripada atas ni, penthouse. Baru ada coverage. Semua tengok. Stand by. Tunggu. Tak apa, dia pergi makan katnya. Tak apa, saya tengok lagi sekali. Tunggu. Macam mana boleh tak ada ni? Tak ada pun, bohong ada ni. Bohonglah, mana? Pembohong sajalah. Dah lah, gila. Pembohong pula tu lagi. Dah, jom kita balik. Baliklah, cepat. Mesti ada orang yang tukar cangkerang saya ni. Ke ada siapa-siapa yang tak mandi ni? Diorang tak suka tau orang pengotor. Banyaklah kau. Saya tiup ni. Bang! Kamu dengar sini. Kamu tak habis-habis memalukan aku. Mulai hari ini, kamu jangan panggil aku lagi bapak. Bapak. Sama hari ini. Okey, oi. Jimmy! Pergi bawa pula kamu keluar dari sini. Jangan kamu balik-balik lagi kemari. Pakai. Apa dia? Memang patut kamu kahwin dengan Cordy dengan anak kamu Asmelela. Anak aku ni memang gila. Penipu. Mari kita balik. Bapak. Tepi. Mak. Jimmy. Jimmy. Kita kita balik. Jimmy tak suka Putri datang. Semalam saya tak datang. Buat malu je tau. Semua orang kampung dah tak percaya dengan saya. Mak bapak saya marah sangat. Sampai dia cakap, jangan tinggal kat sini lagi. Ini semua Putri punya pasal. Kan Putri dah bilang, biarlah rahsia. Kalau semua orang tahu, hidup Putri susah. Susah apa ini? Tak ingat ke janji kita semalam? Maafkan saya. Saya cuma nak orang percayakan saya je. Sampai terlupa janji saya. Sekarang saya tak tahu mana nak duduk dah. Mak bapak saya marah sangat dengan saya. Sampai dia cakap, jangan panggil dia bapak lagi. Habis takkan saya nak panggil dia daddy? Putri minta maaf kalau menyusahkan Jimmy. InsyaAllah lah saya maafkan. Jimmy? Ha. Jimmy mau tengok tempat tinggal Putri? Mari, Putri bawakan. Nak. Jauh tak? Jauh sedikit. Ori, bangun! Mari sini! Sini! Dengar sini baik-baik. Dengar! Aku dengan Putri nak pergi overseas. Nanti kau duduk kat sini, jaga tempat ni baik-baik. Makanan semua dah ada dah. Kalau aku tak balik, kau tolong tengokkan mak bapak aku. Bye. Jom Putri. Untuk mengejar mimpi indah.
Genggamlah tanganku, kita hanggan ke situ. Harta kekayaan istimewa Raja Luar Negeri. Oh, banyaknya gelang. Oh, kat gelang tak adanya. Harta-harta ni puteri yang punya eh? Cik Lok kat mana? Bukan. Lanun. Lanun? Mana dia? Mana dia Lanun? Tu, tengkorak. Lanun tak lanun? Ingat tak takut ke? Oh, besar ya tempat ni eh. Ah, batap ni pun besar. Kalau parking kapal selam pun muat ni. Tak bosan ke? Duduk sorang-sorang kat sini. Ikan-ikan lain semua mana? Bosanlah. Sorang. Bosan. Sebab tu puteri cari awak. Mari kita naik darat. Puteri pernah cuba naik ke darat? Tak pernah. Tak apa. Kita pernah kan? Tak mau. Boleh. Relax. Kita cuba. Awak relax. Saya tarik awak pelan-pelan. Ulah, cantik betul lah awak ni. Sisi betul ni. Main-main lah ni. Macam ni? Kan okey? Saya dah agak dah. Awak pun boleh hidup kat darat. Cini, puteri, air tak boleh berpisah. Ibarat ikan tak jumpa air, matilah. Alah, tapi apa nak risau? Ini Jimmy kan ada. Ibarat ikan jumpa bantuan alat pernafasan. cair. Apa lagi nak cakap? Jimmy. Ya. Yeah. Puteri rasa. Rasa apa pula ni? Puteri rasa... Kenapa? Kenapa? Tak selesa? Kurang oksigen? Puteri... Seronok. Seronok? Gembira. Baguslah tu. Apa tu? Oh, itu maknanya cinta. Cinta? Jimmy, seronok? Seronok. Gembira sangat. Maknanya? Makna? Jimmy? Ada tanya lain pula. Ini kan kalau kita renovate, kita taruh home theater kat situ. Banyaknya duit emas. Duit Hong Kong, duit Thailand. Token taman hiburan pun ada. Macam-macam siling ada, ya? Jimmy. Puteri. Takkan nak bersalin dah. Aku tak buat apa. Hai. Inilah. Saya masuk ke dalam air. Sabar. Dah. Rasa tak? Ini air ni. Air. Alah, terlalu Jimmy. Jimmy. Puteri. Alah, adik murah rangku. Dengan adik jap. Orang yang rasa air. Dah dua hari budak Jimmy itu hilang. Aku tak sampai hati tengok si orang itu. Sabarlah, Una. Dah tak ada selera makan sekarang ni. Aku bagi dragon fruit pun tak dimakannya. Dragon fruit? Apa dia tu? Ini dekat Jimmy lah tu.
kesian aku tengok dia. Buat pagi. Kalau tak ada apa hal, saya rasa saya nak percepatkanlah perkahwinan saya dengan Aspalela. Tapi itulah, aku pun tak tahu macam mana perkara ini boleh jadi kat dia. Yang aku risau ni, aku takut dia dimakan dia jerum ke? Diculik dia lanun ke? Ya, mana dah tahu kan? Hei! Apa yang nak dikenangkan dengan budak yang tak ada tu? Budak tak guna tu. Kau ni kan ada. Hidup tak guna kau cakap. Ha? Siapa yang bersihkan kat kampung kita ni? Jimmy tau. Ha? Cuba kau tengok dalam kampung kita ni. Kotor dengan sampah sarap. Ada sesiapa nak bersihkan? Ada? Ada? Tak ada kan? Ila Jimmy ada. Kau kata dia bodoh? Ha? Gila? Ha, pergi berkawan dengan monyet? Memang bodoh. Bila dia dah tak ada, pandai pula kau risau. Apa risau? Masa dia ada? Ada kau orang menghargai kerja dia? Ada? Ada? Kau orang kutuk adalah. Ya! Belah lah, Jenny! Haa, jom! Mau nak. Daripada bagi buruk tu makan, mau lebih baik kau makan. Haa? Aku pun dah kosong ni. Telur tu tidur. Kejap, kejap. Sabarlah, Mona. Sabar ya. Jimmy suka Putri. Putri tanya banyak kali ni, nak tahu sangat ke? Betul? Misal, tak ada talian hayat tau. Alah, macamlah dia tahu talian hayat tu apa. Baiklah. Saya akan bagi tahu satu rahsia yang paling besar dalam hidup saya. Orang yang saya paling sayang, yang pertama, mak saya. Yang kedua, saya sayang beruk saya, Oryx. Lagi saya sayang siapa lagi ni? Bapa saya. Sayanglah juga, bolehlah. Dan tidak ketinggalan, seorang gadis, Notis, Aspalela, anak awak bagi. Putri tak sama macam Aspalela. Tak, lain. Putri cantik sikit. Terima kasih. Sama-sama. Tapi Aspalela cantik banyak. Dah. Gurau-gurau sikit pun tak boleh. Kita orang memang dah kawan daripada kecil. Dia dah janji nak kahwin dengan saya. Sekarang dia cantik. Dah besar dah. Tapi sekarang dia lain sikit lah. Mungkin sebab dia malu. Saya ni kurus kering. Tak macam Kodi. Macam awe. Jimmy cinta Aspalela. Mengajuklah pula. Beruntung Aspalela. Kalau boleh. Alah, Putri beruntung apa? Dapat kawan macam Jimmy. Kita kawan kan? Jimmy dari kecil bersihkan kampung untuk jumpa Putri. Putri tahu Jimmy boleh dapatkan Aspalela. Sesuai untuk Jimmy. Tapi semakin hari, saya rasa semakin mustahil lah dia nak kahwin dengan saya. Sebab saya tak ada duit. Saya tak kaya. Jimmy. Ya. Yeah. Tu? Ambillah harta lanun. Orang kampung akan hormat Jimmy bila Jimmy ada duit. Ambillah. Tak apalah, tak payah susah. Terima kasih je lah. Jom kita check out daripada sini. Hantar saya, eh? Oryx!
pun tak ada. Orings! Ke atas suite pun tak ada. Terima kasih, Puteri. Saya harap lepas ini kita akan jumpa lagi, eh? Jimmy, ada lagi cengkerang yang Puteri bagi? Oh, ada, ada. Jimmy hembus saja, Puteri akan muncul. Okey. Tapi Puteri kecewa. Jimmy tak mau bawa balik buah tangan dari tempat Puteri. Alah, tak apalah, Puteri. Bagi saya, kenangan bersama Puteri adalah buah tangan paling manis dalam hidup saya. Jimmy memang baik. Terima kasih, Puteri. Puteri pun baik juga. Taking care. Keep in touch. Jaga diri. Bye, Puteri. Jangan sampai lemas. Kenapa, Riz? Hah? Kenapa? Kenapa, Riz? Jimmy! Mak! Saya rindu sangat kat Mak. Mak pun. Mak. Apa pasal ni? Mana kau pergi, nak? Saya pergi snorkeling, Mak. Snorkeling? Mak takut sangat. Saya pun, Mak. Mak rindu. Saya pun. Ingat kalau tak ada, puas kami cari. Ada, Mak. Saya kan. Jimmy. Kamu merajuk dengan bapak, ya? Pasal aku marah kamu. Kamu jangan merajuk sampai macam tu. Susah hati buat aku. Dah merata pulau ni aku cari kamu. Maafkan saya, bapak. Kesian, Orik. Dah tak tentu arah jadinya. Ya. Orik? Ha? Lah, merajuklah konon. Ha? Nakal tak? Sorilah, aku tinggalkan kau. Lain kali aku ajak kau, ya? Mak, Leila sihat tak? Dia sihat. Tapi... Tapi apa, Mak? Kodi dah masuk meminang. Masuk meminang? Habis tu Leila terima ke, Mak? Tak. Kodi aja yang beraya. Kodi tu memang macam itu, Bapak. Kembang setaman. Tapi saya tahu, Leila mesti tunggu saya. Dia dah janji dia akan tunggu saya. Eh, Orik, jom kita balik pulau, jom. Jom, jom, jom. Jomlah. Siapalah pula buang sampah mengadu ni? Ish. Nakal. Ish. Kita kaya, Orik.
kita kaya. Kita kaya. Yang saya terlompat-lompat macam beruk, yang si beruk tu terlompat-lompat macam saya ni, bukannya pasal apa. Saya tak heran sangat pasal harta ni. Tapi mungkin betul lah apa yang Puteri cakap. Mungkin dengan harta ni, saya boleh bantu semua orang kampung saya yang susah. Tak payah dia orang tangkap ikan lagi. Dah, Jimmy. Macam mana boleh kaya macam ni ni? Banyak je harta. Wah. Ambil. 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 Alhamdulillah. Ambil. Ambil. Jangan takat ikan lagi, ya? Jangan takat ikan lagi, ya? Mak! Bapak! Jimmy! Ya Allah. Apa tu? Bang Jimmy. Sorry. Mak. Cantik. Jimmy dah jadi hero kat kampung ni, Mak. Mulai hari ni, Mak dengan Bapak tak payah susah-susah lagi. Bapak tak payah tangkap ikan lagi. Mak tak payah jemur-jemur ikan lagi. Ni, tengok ni. Mana kamu dapat semua benda-benda ni? Sebenarnya... Jimmy, cakap dekat Mak sayang. Jimmy tak buat benda yang bukan-bukan, kan? Takkanlah. Tak ada. Dah. Sekarang, Mak dan Bapak ikut saya. Nanti saya akan ceritakan. Ke mana ni? Marilah, Papa. Mari. Kita pergi kampung Aspirella. Kita bercanda kat sana. Ada perang. Kita mari, nampaknya. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Mati dimakan ikan jerung. Mati hidup balik. Apa khabar? Father-in-law. Tak adalah. Saya pergi kursus. Oh, kursus. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha kaya. Jadi dia bagi saya rezeki sikit untuk diagih-agihkan pada semua orang supaya kita tak payah susah-susah lagi. Tak payah tangkap ikan lagi. Tak payah jadi nelayan lagi. Ha, tengok. Rezeki yang ada ni 10 keturunan pun tak habis. Ambil. Ambil. Kalau tak malu, ambil. Eh, Jimmy. Apa dia jadi ni? Dia apa? Mana kau dapat duit banyak-banyak ni? Kau rompak bank, eh? Apa ni, bang? Tak adalah, wak. Takkanlah saya rompak bank. Bank yang rompak saya. Rezeki Tuhan bagi demi cinta saya pada Aspalela. Ambil. Ya, jangan, ya. Ikan tak mau lagi, ya. Jangan jual ikan lagi, ya. Ya. Kuris pun jangan. Aku kasih. Ini semua ikan-ikan tak boleh, ya. Jangan jual ikan lagi. Ya, apa khabar? Ya, apa khabar? Ya. Jangan cakap lama. Lela, abang minta maaf kalau abang ada buat silap. Sampai kalau Lela benci sangat kat abang. Tak ada benda lain yang dibenci oleh seorang perempuan selain perasaan cemburu terhadap perempuan lain, bang. Cemburu? Lah, takkan ngorik pun dah cemburu. Dahlah jantan, beruk pula tu. Bukan orik lah, bang. Janganlah loi buruk. Lela nampak ada perempuan lain kat pulau abang sebelum malam abang menghilang tu. Entah-entah ada mak janda kat tanah besar tu kidnap abang lepas bagi semua tu. Lela janganlah salah sangka. Orang macam abang ni, dahlah semua orang kata abang gila. Tak makan ikan. Mak janda mana yang nak abang? Tapi tak apa. Satu hari nanti, abang akan ceritakan. Yang penting, maafkan abang tahu. Huh.
Kenapa abang tak cerita kat Leila sebelum ni? Yang itulah memang abang nak cerita. Orix, sejak bila kau ajar Leila bahasa kau ni? Apa pun, maafkan abang eh. Yang penting, abang tahu abang sarankan Leila. Okey, nampak sikit. Nampak lagi. Matikan enjin. Pula, Mak. Kondor apa ni? Okey, diam. Aduh, sini. Ya. Okey, diam. Nanti masuk boleh dengar. Kau suruh belakang. Diam. Oh, belakang. Suruh babi pun dah. Cari apa ni, Kor? Apa pun tak ada ni. Entahlah. Itu yang aku beli. Tapi aku pun heran. Macam mana duit kaya asli mata? Kena ekor kot. Belasalah. Kau cari apa pun betul. Kau cari sana. Aku cari sini. Okey. Ya. Sini kau disuruh harta karun ni. Tak ada. Tak pandai suruh budak ni. Kor! Wow! Ambil kau. Janganlah bising-bising. Harta karun. Patutlah dia kaya. Buka. Kosong. Ni aku tak buat ini. Cari lagi. Bawa masa lah. Jom kita belah. Ha? Belah. Jom. Ada apa? Ha, itu dia. Makanan ke? Cengkerang. Cengkerang. Kau nak buat apa dengan cengkerang, Kor? Tengok, eh. Aku tengok, eh. Aku tiup, sekejap lagi datang. Bagi aku jalan. Apa nampak ni? Lompat. Hayata! Hayata! Become Ultraman! Tengok ni. Kalau hari-hari kita boleh kutip macam ni, kita kaya. Lepas ni tak payah kutip lagi dah. Eh? Afzal? Ada satu toke. Toke sungai. Mau datang beli itu duyung lah. Bila? Malam ni. Malam ni. Berapa? 1 juta ringgit. Wow. 1 juta ringgit. Wah. Kita kaya. Eh. 1 juta ringgit ada banyak macam ni ke? 1 juta ringgit. 7 keturunan makan tak habis lah. Wow. Tapi aku bagi kau 100,000 cukup lah. Kau kata berapa? 100,000. Eh, Kor, kau kenal ke toke ni? Kalau ada tipu kita macam mana? Hey, ini toke fun fair lah. Ada wang punya. Betul. Tapi aku tak kenal. Tapi aku boleh apa?
Dia bagi kita duit, dia belah, kita kaya. Apa ni? Okey. Kat sini. Kat sini. Alhamdulillah, Onah ya. Allah bagi anugerah ke anak engkau. Limpah-limpah. Beruntunglah bertuah kau dapat anak macam ini. Besarlah kita ya. Pernah tengok tak? Ya, bang. Seronok sikit, Rik. Apa dia, bang? Bapak balik tu. Bapak? Merilah. Kenapa dia, bapak? Merilah. Aku silap, Ana. Aku silap. Anak kita tak gila, Ana. Tonggik. Anak aku bukan penipu. Sah. Anak kita tak gila. Memanglah Jim tak gila, bang. Apa kau buat cakap ni? Kenapa ni, bapak? Ha, kenapa ni, pak cik? Aku ke tempat Kordi tadi. Kordi tangkap duyung. Dia kurung duyung dalam sangkar dia. Aku tahu. Duyung itu memang duyung kamu. Jadi apa kita nak buat sekarang ni? Kita kena selamatkan dia, bapak. Kita kena cepat. Pasal aku dengar Kordi nak jual duyung tu dekat Tokai Fun Fair malam ni. Apa nak cakap Jimmy? Tonggik, kamu bagi tahu paket. Ada apa ni? Nak jumpa Kordi. Nak jual barang ke? Tak, nak jumpa Kordi. Melah. Kor, ada orang nak bayar zakat lah. Siapa? Satu family dah datang. Suruh balik. Ha? Mem, cepat. Suruh balik. Aku tak nak tengok muka dia orang. Nyampah. Hege. Cepat. Apa tengok? Bayarlah. Kordi. Lepaskanlah duyung tu. Jangan seksa dia, kesian. Iyalah, Kordi. Lepaskan. Lepaskan! Gila ke? Siapa seksa dia? Kau seksa dia? Ni aku malas ni. Mana ada aku seksa dia? Dia seksa aku adalah. Mana kita ada seksa dia? Kita mau jual dia. Kita mau uang. Kordi. Fulus. Kordi. Apa dia? Kalau uang yang kamu nak, kamu ambillah semua ni. Lepaskan duyung tu. Jangan pegang benda ni. Tak best. Tebang bulu. Pagi, oi. Bawa pagi. Bawa balik duit ni. Kami tak mahu duit ni. Hati saya sudah terguris. Aspalela, sepatutnya menjadi milik saya. Bagikan sendiri mikirnya itu buat apa? Baliklah! Balik! Mak! Nah, balik ya. Pergi berkawan dengan beruk tu. Kordi. Kor! Dia lepas, Kor! Pergi! Aja macam kering. Cepat.
Cepat, lari, lari. Maafkan saya, Putri. Saya lalai. Semua ini salah saya. Jimmy tak perlu minta maaf. Ini semua lumrah manusia. Kerana itu Putri tak mahu manusia nampak Putri. Tak apalah. Sekarang Putri selamatkanlah diri dulu. Takut-takut nanti Kodi datang balik. Terima kasih kerana selamatkan Putri. Putri mahu Jimmy bahagia dengan Leila. Terima kasih, Putri. Putri tak boleh jumpa Jimmy lagi. Jaga diri, Putri. Selamat tinggal. Saya akan doakan Putri selamat dan takkan lemas. Ingat, kalau ada nampak tali ada cacing, mata kail jangan makan. Itu umpan. Bye. Ah, ini pulau saya dan kawasan perumahan saya. Saya ketua kat sini sekarang. Hey, Kondi, kau nyanyi lagu Awi. Huyu, huyu. Bola-bola api. Hei, apa ni? Bos, staf baru bos. Terima kasih, Pak. Ya. Huyu. Ya. Apa, bos? Ya. Assalamualaikum, Donya. Ya. Amat ni. Ya. Bangga lah ni. Arik, selamat kan? Ya. Dah habis. Bos, huyu, huyu. Kita berjaya menangkap tiga orang, bos. Tiga orang buang sampah di kawasan perairan kita. Buang sampah! Azurah. Tapi bos, dia orang bukan warga negara kita bos. Ah, tak kira. Walau warga negara Eskimo sekalipun, kalau dah buat sampah, denda tetap denda. Betul? Marah ni, marah ni. Ha, kalau dia tak boleh bayar denda, penjara seumur hidup. Bos, satu lagi bos. Ah, apa lagi? Gaji tak cukup. Cukup bos. Alhamdulillah. Bos. Ada tiga orang gadis cerita, bos. Dari syarikat DJ nak berjumpa dengan bos. Ya ke? Cantik ke? Cantik, bos. Itu nambah. Itu Ori. 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 Huyo, huyo, huyo. Bos. Tiga orang tu bos. Satu untuk saya. Gatal, betul. Ambil semua. Jangan gigit jari. Gigit telinga. Eh, bukan telinga aku. Telinga kau. Telinga saya? Ha. Pergi panggil dia masuk. Okey, bos. Jimmy. Ah, ya, Bapak. Ada apa, Pak? Wak pagi dah buat banci. Ha? Cuma Pak Kulup seorang saja yang belum ada rumah. Alam. Pak Kulup. Pak Kulup seorang saja? Ya. Yeah. Ah, tak apa. Buat 10 buah rumah. Kita buat kondomaniam lah, ya. Ah, kondomaniam. Kondomaniam? Ah, kondomaniam. Huyo. Bos. Ya. Ini gadis DJ yang nak berjumpa dengan bos. Sila. Hai Tuan Jimmy. Ya. Tahniah sebab seluruh perkampungan tuan dah pun mendapat liputan perkhidmatan kami. Tahniah sekali lagi dan terima kasih atas sokongan tuan. Sama-sama. Hai. Apa tu? Ah, ha, jadi itulah sikit lebih kurang kisah saya dengan Duyung. Ha, cuma part saya tu saya upgrade lah sikit. Maklumlah. Hero. Cuma kadang-kadang saya terfikir juga. Dah 3 tahun lalu. Manalah Putri hilang. Apalah nasib dia. Tak selamat ke tidak. Termakan mata kaya juga. Mungkin sampai bila-bila pun dia takkan tahu apa makna cerita itu sebenarnya. Yahoo, kita semua gembira. Yahoo.
kek.